Hai guys, welcome back to Five East Channel. Kembali lagi sama konten aku, Mager. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Fanny. Oke, kali ini ada yang beda dari makeup aku yang sebelumnya. Kali ini aku mau make up look temanya horor. Oke, lanjut aja ke videonya buat tutorialnya. Jadi di sini aku mau jelasin dulu sebelumnya. Kita akan menggunakan tisu, lalu ada Lampox. Tisu ini untuk fake skinnya, jadi untuk kulit palsunya, jadi kayak dirobek-robek itu bisa pakai ini. Terus buat nempelinnya bisa pakai ini, karena kalau pakai lem yang lainnya itu nggak nempel. Terus nanti kita warnain pakai foundation. Terus kalau darah-darahnya itu pakai apa tuh? Biasanya kan ada darah-darahnya gitu. Darah-darahnya itu pakai ini, pasta strawberry. Yuk kita langsung aja make up-nya. Pertama pakai tisu. Jadi tisu ini kan tebal banget. Jadi kita bagi dua. Lalu kita potong lagi karena ini terlalu kebesaran. BTW, ini bakal kayak gimana nih? Mungkin di sekitar mulut. Sekitar mulut, jadi kayak lebar gitu ya? Iya, kayak kerobek gitu guys. Tapi ini masih amatiran. Masih amatiran, jadi maklum aja kalau misalnya kurang horor. Tapi kita berusaha untuk menciptakan makeup yang horor. Yang bagus. Makeup horor yang bagus. Pakein lem ini buat nempelinnya. Putih guys dalam. Anda harus bersabar. Ini lengket banget, jadi tuh tisunya bisa gampang rusak gitu. Kalian hati-hati ya. Kalian harus bersabar untuk bikin look horror kayak gini. Ini udah pasti susah. Harusnya sih pakai cotton bud ya buat giniin. Buat giniin itunya, ngolesin lemnya di tisu biar tangan kalian tuh nggak lengket dan nggak susah buat nempelinnya ke muka. Ukurannya kecil-kecil aja guys, segini gitu, jangan gede-gede, kecuali kurang pas untuk di muka. Apa? Ini ukurannya kecil-kecil aja. Ya kecil-kecil aja. Aku gak sabar ngeliat hasilnya. Mohon bersabar ini ujian. Aduh, ini gimana sih bener-bener? Kan pakai lem, Mbak. Tahu, tapi ini susah gitu. Ya, emang susah. Maaf ya. Ini susah banget. Yang banyak aja tempelnya mas. Gak sabar. Dia gak sabar guys. Mohon bersabar. Tapi saya tidak bersabar. Gimana dong? Jadi kalian tuh sebenarnya udah harus preparein tisunya dulu. Dia sobek-sobekin sama kalian. Baru satu-satu tuh dilemin. Jadi biar gak dirobek. Biar gak dirobek pas kalian tangannya udah klem. Biar nyatu gitu loh, jadi kayak bener-bener apa itu tuh bener-bener kayak kulit, jadi harus nyatu gitu, jadi yang atas juga harus dilem-lemin gitu. Jadi kalian ngerti nggak sih maksudnya?
jadi tuh lem ini tuh, lem fox ini tuh bakal ngeri. Dan dia itu tuh jadi geradakan gitu kan. Nah, kalian pakai foundation itu jadi berubah kulit gitu, jadi kayak kulit warna, ya, cuman kulit warna kayak kelotak-kelotak gitu loh. Ngerti kan? Kalau nggak ngerti ya udah. Tinggal tunggu kering, kata Fanny. Terus diapain lagi, Fanny? Habis itu nanti kita jadi apa? Kita warnain pakai foundation biar kayak warna kulit. A few moments later. Oke, ini udah kering. Udah kering ya, Fanny? Udah. Nah, selanjutnya apa nih? Tinggal di pakai foundation biar sama sama warna kulit. Jadi ini sekalian makeupin bagian mukanya juga. Jadi kan setelah foundation kan kita tambahin juga pakai bedak sama atau enggak langsung aja sama eyeshadow tapi yang warnanya merah jadi kelihatan kayak memar-memar gitu. Kalian bisa pakai foundation apa aja, btw kita pakai ini. Sabar ya. Pengen ketawa nggak bisa ketawa gitu kan. Throwback. Tapi kalian akan menikmati hasilnya. Oke, setelah ini kita akan membuka lukanya. Ini luka apa dia? Ini nih. Ini dibuka nih. Tengahnya dibuka. Aduh, beneran sakit. Kalian bukanya pelan-pelan aja ya. Jangan kasar. Jangan kasar. Tapi Fanny pelan kok ya, pelan ya. Udah, nih, terus kita bolong. Kita warnain juga dalamnya. Kita warnain juga dalamnya. Oh, diwarnain juga dalamnya. Kita pakai warna hitam. Ini shadow yang warna hitam buat dalamnya. Terus ini buat itu buat apa? Buat kelihatan kayak memar-memar gitu. Jadi tuh udah habis dikebukin, darah tuh robek dah tuh.
juga bisa tambahin warna ungu untuk yang memar-memar, juga warna coklat biar samain warna kulit. Jadi kita bisa di mix aja sesuai kebutuhannya. Nah, mungkin sedikit, terus kita tambahin bedak untuk mukanya. Oke, sponge. Yep. Ini pakai bedak bayi aja nih. Tuh kalau mau pakai bedak lain juga bisa. Iya mau bersihin. Oke, setelah itu kita tambahin ini lagi buat bibir biar kelihatan pucat. Oke. Setelah itu, terus kita mulai pakai ini untuk darah-darahnya. Warna apa? Warna merah. Rasa pasta strawberry. Tambahin eyeshadow itu. Serem banget gak guys? Serem banget gak? belum jadi ntar. Bisa kalian praktekin juga di rumah kalau iseng-iseng. Setannya kurang tidur. Kita nambahin ini warna hitam biar ini kelihatan lebih kayak darah asli. Soalnya kan darah asli itu kan nggak benar-benar merah banget. Darah asli itu gimana sih? Masih rada. Emang ada darah palsu? Ini darah palsu. Yang bener darah asli apa darah palsu? Darah muda. Kalau ada yang masih ada putih-putihnya, kita bisa tutup sama ininya, sama merah-merahnya gitu. Yaitu di dalam ruangan ini tambahin warna makanan, ditambahin lagi warna makanan itu biar kelihatan darahnya gitu. Sudah. Terus kita tambahin darah di bagian. Kok gue di sini udah kayak suasana ya? Mungkin tambahin biru-biru. Boleh. Jadi bikin kayak apa kan? Retak-retak itu. Retak-retak. Ini kan? Urat nadi. Iya kali urat nadi. Ah udah. Urat nadi. Kita tambahin ungu sedikit. Kalian kalau bikin makeup look kayak gini emang harus sabar. Udah ya. Segini. Okay. Ini hasil akhirnya. Terima kasih guys udah nonton video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian enjoy nontonnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nonton, nonton. Dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kita. Halo guys. Tiga. Konten di kali. Oh, ah. Ya, 3.